Pengen tanya, sekarang banyak tersebar di sosial media tentang Suriah. Katanya Bashar al-Assad itu baik. Dan katanya Bashar al-Assad itu difitnah. Banyaklah WA masuk ke saya, menyuruh saya tobat. Karena Bashar al-Assad itu baik ternyata. Ditunjukkannya kebaikan-kebaikannya. Maka Ustadz Somad menilai selama ini hanya dari internet. Jangan-jangan Ustadz baca berita koran. Ustadz dari internet. Saya mengambil hukum itu dari Syekh Muwaffaq, orang Suriah asli Damaskus, Mursyid Sajiliyah. Saya datang ke kamarnya, Syekh, bagaimana sikap kita menyikapi? Apa kata dia? Nah, disitulah saya ambil pendapat dia. Adzar rajul Syi'i, ini orang Syiah Nusairiyah, mengazab ulama, menghancurkan umat.